Nah, kali ini ada yang baru nih, Sobat Real nih. Di depan kita sudah ada Ricochet T140 yang sudah dilengkapi dengan remote shock. Empuk banget ya cara nge-lock shocknya itu. Lalu remnya Shimano non-series dan kemudian ini shocknya pakai Santur ya, yang TA15. Dan bannya itu pakai Swalbe yang ukuran 27,5-235. Ini udah cukup besar ya teman-teman. Kita lihat bagian grip depannya. Tuh udah agak kasar, jadi ini enak banget nih kalau udah main tanah. Nah, ini TA-nya TA15. Jadi dia modelnya QR ya. TA tapi modelnya QR, bisa diputar, jadi udah nggak pakai kunci L lagi. Ini bagian shock tengahnya, dia pakai DNM. Ini ada ribbonnya. Jadi udah cukup worth it ya. Dan ini crank-nya, dia pakai single dan belakangnya itu 1146 ya teman-teman. Jadi udah gede banget. RD-nya pakai Diore yang sudah lock. Dan ini model anting-antingnya terbaru ya, dari versi yang lama. Dan juga joknya sudah gel dan ini udah enak banget. Nah teman-teman bisa banget nih kalau upgrade shock yang adjustable, ini lewat bawah, nanti keluar di sana. Dan yang gak kalah pentingnya lagi nih, kita dapet anting-anting untuk QR ya. Jadi tuh kalau nggak mau pakai TA bisa pakai QR. Mantap banget. Nah, cukup sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.